بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله pegawai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian pada hari ini, iaitu di dalam kitab Umdatus Salik karangan Al Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan kita masih berada dalam bab solat ini kedua hari raya. Jadi insya-Allah taala kita akan terus ini masuk ini kepada kitab insya-Allah. Dan kali yang terakhir kita sedang membicarakan berkenaan dengan sunnah-sunnah yang ini yang dilakukan pada kedua solat hari raya, dan disunatkan kita berjalan kaki ke masjid ataupun ke musalla. Dan kita juga membicarakan ini berkenaan dengan kelebihan melakukan solat hari raya di tanah ini yang lapang, supaya lebih ramai yang ini manusia ini dapat melakukannya, kalau sekiranya masjid merupakan masjid yang kecil. Melainkan kalau sekiranya masjid itu besar, maka lebih afdal ini kita melakukannya di dalam ini masjid. Maka kita telah sampai ini kepada apa yang penulis ini mengatakan di sini, wahia rakaatan, yang ini dia mengatakan solat ini kedua hari raya, solat ini hari raya ini dia dua rakaat. Yukabbiru fil ula ba'da al-istiftahi wa qabla ta'awudhi sab'a takbirat, yakni disunatkan kita melakukan tujuh kali takbir ini pada rakaat ini yang pertama. Setelah ini kita membaca doa istiftah, dan sebelum ini kita membaca ta'awuz, iaitu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ini apa maksudnya? Yakni maksudnya bila kita takbir pertama, takbiratul ihram, ini kita Allahu akbar, ini kita dah masuk ini kepada solat ini hari raya. Selepas itu yakni kita melakukan tujuh kali takbir, dan disunatkan kita selangi tujuh kali takbir ini dengan baqiyatus salihat, dengan kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selepas itu kita takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka disunatkan kita membaca dengan senyapnya bagi baqiyatus salihat. Jadi disunatkan bagi imam, dan juga disunatkan bagi makmum. Jadi yakni setelah ini kita membaca doa ini istiftah, baru kita melakukan ini takbir tujuh kali, dan selepas itu baru kita mendatangkan ta'awuz a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baru kita masuk ini kepada suratul Fatihah. Jadi ta'awuz ini adalah khusus ini bagi bacaan Al-Quranul Karim. Jadi sebelum kita baca ta'awuz ini, kita habiskan ini tujuh kali takbir. Wa fi thaniyati qabla ta'awuzi, sama juga penulis mengatakan pada rakaat yang kedua sebelum baca ta'awuz, kita disunatkan melakukan takbir lima kali. Selain ini daripada takbir al-qiyam. Begitu juga tadi ini sebelum ini takbir ihram, kita baca ini tujuh kali takbir. Dan di sini juga penulis mengingatkan kepada kita ghaira takbiratul qiyam. Ini bila kita bangun daripada sujud ini yang kedua, rakaat yang pertama, disunatkan kita melakukan takbir. Maka ini tak dikira dalam lima takbir. Jadi setelah ini kita bangun, kita takbir ini lagi lima kali. Maka ini merupakan ini daripada sunnah ini kedua solat hari raya, bagi solat Idul Fitri dan juga bagi Idul Adha. Yarfa'u fiha al-yadain, disunatkan ini pada tiap-tiap kali kita melakukan takbir, kita mengangkat kedua tangan. Wa yadhkurullaha ta'ala bainahun, dan disunatkan kita mendatangkan zikrullah di antara yakni takbir, seperti mana saya mengatakan disunatkan kita membaca baqiyatus salihat, yakni di antara takbir. Wa yad'ul yumna 'ala al-yusra, maka disunatkan yakni kita meletakkan tangan kanan ini atas tangan kiri. Walau taraka takbira aw zada fihi lam yasjud lisahwi, kalau sekiranya seseorang itu dia meninggalkan takbir, ini maksudnya dia tidak mendatangkan ini takbir hari raya, yakni dalam solat tadi seperti mana kita mengatakan, ataupun dia terlebih pula takbir, yakni dia baca 9 kali, 10 kali, 11 kali, tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi, sebab ini adalah sunat hayat dan bukan sunat ab'ad. Kita dalam bab ini sujud sahwi sebelum ini, kita mengatakan disunatkan kita melakukan sujud sahwi kalau sekiranya kita meninggalkan sunat ab'ad. Manakala takbir ini semua adalah dikirakan yakni sebagai sunat yakni hayat. Walau nasiyahu wa syara'a fi ta'awudhi fata, kalau sekiranya seseorang itu dia terlupa nak baca takbir, dan selepas itu dia baca ta'awuz, maka sudah tidak ada kesunahan baginya untuk dia membaca
takbir, sebab ini ta'awuz seperti mana saya mengatakan, dia adalah khusus ini bagi Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita baca ta'awuz, sudah tidak disunatkan kita baca doa istiftah, sudah tidak disunatkan ini kita mendatangkan takbir, maka langsung ini kita masuk ini kepada suratul Fatihah. Wa yaqra'u fil ula, dan disunatkan kita baca pada rakaat yang pertama suratul Qaf, wa fi tsaniyah iqtarabat. Ini adalah berkenaan dengan surah Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini kiamat ini telah dekat dan bulan yang ini terbelah. Ini pada rakaat pertama ini suratul Qaf. Rakaat kedua adalah surah Al-Qamar. Ini adalah yang paling afdal, walaupun yang ini adalah kita mengatakan sunnah yang ini hampir hampir ini sudah tidak ada lagi ini diamalkan di dalam ini masjid masjid ini kita. Yang ini disebabkan yang ini orang yang ini mungkin merasakan ini sunnah-sunnah surah-surah ini adalah surah yang agak panjang. Tetapi pada hakikatnya ini dia tidak tidak begitu, ya. Kalau kita baca yang ini dengan cepat sedikit, maka tidak ada masalah yang ini. Dia bukan yang ini daripada surah yang ini yang terlalu yang ini panjang ataupun menyebabkan jemaah yang ini qiyam yang ini lama dan sebagainya. Maka pernah satu kali yang ini saya mendatangkan suratul Qaf dengan iqtarabatis sa'a ini di Masjid Khalid, maka tidak ada masalah. Dan subhanallah yang ini daripada pengalaman saya, ya. Bila kita pada hari raya kita mendatangkan Qaf dengan iqtarabatis sa'a, dia punya perasaan dia lain. Dia punya barakah dia sangat sangat luar biasa. Maka saya menggalakkan kalau anta kalau yang ada daripada kita yang imam ini masjid ataupun yang melakukan imam ini solat ini hari raya, insyaallah ini kita cuba mendatangkan suratul Qaf dengan surah ini iqtarabat. Walaupun sekarang ini zaman COVID, kita tak tahu yang akan datang ni macam mana ini hari raya kita, semua yang ini diringkaskan. Tetapi kalau sekiranya tidak berlaku ini apa-apa, dan biasanya hari raya pula hari holiday kan, jadi biasa yang ni orang pun tidak yang ni terkelang kabut yang ni nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi kita cuba yang ni, kita boleh yang ni mendatangkan, kita boleh mendatangkan kedua surah ini. Wa insya'a, kalau sekiranya dia mahu, nampak tak penulis ini mengatakan yang ni yang afdal adalah kedua ini, sebab Nabi SAW yang ni diriwayatkan yang baca suratul Qaf. Dia baca suratul Qaf sehingga kan ini ada sahabat menghafal suratul Qaf ini daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa insya'a qara'a sabbihis marabbikal a'la, ini yang biasa ini kita baca rakaat pertama sabbihis marabbikal a'la, rakaat yang kedua al-ghasyiyah, summa yakhthubu ba'dahuma khutbataini, dan selepas itu disunatkan yang ini melaungkan dua khutbah kal jumuah, seperti yang ini khutbah ini pada solat Jumaat dalam rukun-rukunnya, dalam kesunahannya seperti mana kita telah membicarakan sebelum sebelum ini. Wa yaftatihul ula nadban bi tis'i takbirat, bagi takbir bagi khutbah yang pertama kita mendatangkan 9 kali takbir. Ini sebelum ini kita mula khutbah yang ini kita baca Allahu akbar 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 Allahu akbar. Jadi kita mendatangkan ini 9 kali takbir sebelum yakni kita mendatangkan khutbah. Selepas itu yang ini kita mengatakan innal hamdalillah, dan kita meneruskan khutbah, ataupun alhamdulillah kita mendatangkan ini hamdalah, dan kita meneruskan ini khutbah. Ini biasa kita di Singapura ini kita ada tambahan sikit. Yang ini selepas ini 9 kali takbir, khatib ini biasa ini mengatakan Allahu akbar ma ta'alatil aswatu bit takbir, Allahu akbar ma farihan nasu bil idil kabir, dan yani biasa yang ini kita mendatangkan khutbah yang ini seperti itu. Walau khataba qa'idan jaza, kalau sekiranya dia melakukan khutbah dalam keadaan duduk, sah. Kenapa? Sebab ini sunnah. Yani solat hari raya sunnah, khutbah hari raya juga sunnah. Beza dengan solat Jumaat ni. Solat Jumaat ini tidak sah kalau khatib yang ini menyampaikan ini khutbah dengan keadaan duduk tanpa keuzuran. Itu bezanya di antara solat Jumaat, khutbah Jumaat dengan khutbah hari raya. Selepas itu penulis ini membicarakan ini tentang kesunahan melakukan takbir. Maka beliau mengatakan wat takbiru mursalun wa muqayyad. Takbir pada hari raya ini kita ada dua jenis ini takbir. Kita ada takbir ini mursal dan takbir muqayyad. Bezanya adalah takbir mursal ini dia adalah takbir yang mutlak, yakni dia tidak berkait ini kepada solat. Manakala takbir muqayyad ini dia berkait kepada solat. Yakni kita melakukan takbir selepas kita melakukan solat. Selepas kita melakukan solat fardu, selepas kita melakukan solat sunnah, selepas kita melakukan solat jenazah, maka disunatkan kita mendatangkan takbir. Manakala mursal ini kita disunatkan takbir pada tiap-tiap keadaan dan masa. Kita keluar masjid boleh takbir, kita di jalan raya boleh takbir, kita boleh
di rumah-rumah kita, kita takbir. Ini sebelum tidur, ini boleh takbir. Ini bangun tidur, boleh takbir. Jadi dia tidak berkait ini dengan, dia tidak berkait dengan masa. Selepas itu, ini beliau mengatakan, fal mursal, ada pun ini takbir, ini mursal. Wahuwa ma la yataqayyadu bihal. Dia tidak berkait ini dengan keadaan. Yakni, bila-bila masa kita melakukan takbir, maka disunatkan kita melakukan takbir. Bal fil masajid, wal manazil, wat turuk. Disunatkan kita takbir di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Wa yusannu fil aidaini min ghurubi syamsi lailatal aidaini ila ayyuhrimal imamu bi salatil aid. Dan masanya adalah apabila yakni terbenamnya matahari pada kedua malam hari raya sehingga imam mengucapkan takbiratul ihram bagi solat hari raya. Ini adalah takbir mursal. Jadi takbir mursal mudah sekali kita nak ingat. Mulanya adalah apabila terbenamnya matahari malam hari raya. Apabila mulanya terbenamnya matahari pada malam ini hari raya, sudah bermula takbir mursal. Jadi bila Aidilfitri secara khusus, kita mula takbir ini bila terbenamnya matahari, maka disunatkan kita takbir terus. Kita takbir terus di rumah-rumah dan sebagainya. Biasa ada orang apa dia buat ini pada malam hari raya, mereka pergi dari satu rumah ini ke satu rumah. Di Singapura ada sebagian jemaah melakukan sedemikian. Dia pergi kawan misalnya 10-20 orang. Jadi lepas ini rumah satu orang, dia akan pergi rumah yang orang kedua, yang ketiga dan keempat ini, melakukan takbir. Maka ini adalah perkara yang digalakkan ini pada hakikatnya. Sebab ini dikirakan sebagai takbir mursal. Ini dia tidak berkait ini dengan, dia tidak berkait ini dengan solat yang tertentu ataupun masa-masa yang tertentu. Jadi masanya seperti mana, daripada terbenamnya matahari sehingga takbirnya imam bagi solat hari raya. Manakala wal muqayyad huwa ma yu'ta bihi uqaybas salawat. Takbir muqayyad, takbir ini yang berkait ini, dia adalah takbir yang disunatkan kita mendatangkannya selepas yakni kita melakukan solat. Selepas ini kita melakukan solat. Jadi lepas kita melakukan solat zuhur, lepas kita melakukan solat subuh, lepas kita melakukan solat asar, lepas kita melakukan solat maghrib, isyak, semua yakni disunatkan yakni bagi kita mendatangkan takbir. Yusannu fin nahri faqat min salati zuhurin nahri ila salati subhi akhir tashriq wa huwa rabi'ul id. Bagi solat Aidul Adha, disunatkan kita mulakan takbir daripada masuknya subuh pada 9 Zulhijjah, yang ini pada hari Arafah, dan akhirnya pada hari tashrik yang ketiga, dan dia adalah hari yang keempat termasuk hari raya, yang ini hari raya pada 10 Zulhijjah. Selepas itu hari 11 tashrik yang pertama, 12 tashrik yang ini yang kedua, 13 tashrik yang ini yang pertama. Jadi dia adalah hari tashrik yang ketiga dan hari yang keempat. Ini kalau kita masukkan hari raya, nampak tak? Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi bila kita habis ini takbir, apabila masuk yang ini waktu asar, pada hari yang terakhir sekali daripada hari tashrik. Ini adalah bagi takbir muqayyad ya. Tetapi takbir mursal seperti mana tadi disebutkan, hanya daripada terbenamnya matahari pada malam hari raya sehingga imam ini takbir ini bagi salat ini kedua hari raya. Ini bagi Idul Fitri dan Idul Adha. Selain daripada itu semua takbir yang muqayyad. Bagi salat Idul Adha, takbir muqayyad ini bermula daripada terbitnya fajar ya. Lepas kita melakukan salat subuh, sudah kita mulakan yang takbir yang muqayyad. Sehingga yang ini akhir tashrik, yang ini bila masuknya waktu asar. Yukabiru khalfa faraidi wa almuaddati wal maqdiyah. Maka disunatkan kita membaca takbir selepas melakukan solat yang fardu dan solat qada. Kalau sekiranya kita terlepas yang ini misalnya subuh misalnya pada hari tashriq, selepas itu kita qada pada waktu pagi, maka disunatkan kita mendatangkan takbir ini walaupun dia dikirakan ini sebagai solat ini solat qada, tetapi dengan syarat minal muddati wa qablaha. Yang ini dengan syarat, yang ini solat yang ditinggalkan itu adalah daripada hari yang disunatkan kita melakukan takbir. Dan juga yang ini sebelumnya, kita sebelum ini kita membicarakan yang ini tentang apa? Tentang 9 Zulhijjah. Yang ini disunatkan kita melakukan takbir daripada fajar ya. Daripada fajar yang ini 9 Zulhijjah, yang ini sampai yang ini akhir tashrik. Kalau pada masa-masa ini ada seorang itu tinggalkan solat dan dia melakukan qada, maka disunatkan ini dia mendatangkan takbir. Tapi kalau sekiranya qadanya yakni daripada minggu lepas ataupun dua minggu lepas ini dia nak melakukan qada ini sebagai misal, maka tidak ini disunatkan ini baginya yakni mendatangkan takbir.
wal manzurati wal janazati wan nawafil. Ini afwan, tadi kalau sekiranya yang ini qadanya dia tidak melakukan ini pada hari tasyrik ataupun pada hari raya ini Idul Adha, dia melakukan ini qada ni sebelum ataupun selepas, maka tidak disunatkan ini baginya mendatangkan takbir. Jadi dia adalah khusus ini bagi hari-hari ini maksudnya. Sama ada kita melakukan salat fardu ataupun kita melakukan ini salat ini qada. Wal mandhurati wal janazati wan nawafil, begitu juga dengan salat nazar, maka disunatkan kita mendatangkan takbir. Salat janazah, salat-salat sunat juga ini disunatkan kita melakukan takbir. Jadi selepas kita melakukan salat disunatkan kita mendatangkan takbir ini bagi takbir ini muqayyad. Walau qada fawaital muddati ba'daha lam yukabbir. Kalau sekiranya dia melakukan salat qada selepas masa itu dan salat qada daripada masa yang ini, tapi dia melakukan selepas yang ini habis yang ini tasyrik, tidak disunatkan yang ini baginya melakukan, tidak yang ini disunatkan yang ini baginya melakukan takbir. Tadi kita mengatakan, tadi saya ada silap ya. Tadi kita mengatakan kalau satu orang itu dia tidak melakukan qada sebelum yang ini masuk yang ini hari raya dan tasyrik, dan selepas itu dia melakukan qada ini pada hari tasyrik, dia mendatangkan takbir. Ataupun dia meninggalkan salat pada hari tasyrik dan selepas itu yang ini dia melakukan qada pada hari tasyrik, maka disunatkan dia mendatangkan takbir. Tapi kalau sekiranya sebelum ini hari tasyrik yang ini dia meninggalkan salat, selepas itu dia qada, selepas tasyrik tidak ada takbir. Sama juga di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya dia meninggalkan salat pada hari tasyrik dan dia melakukan qada selepas ini hari tasyrik, maka tidak disunatkan baginya melakukan takbir. Jadi secara ringkas, apa yang mudah yang kita perlu faham adalah salat qada yang dilakukan pada hari-hari yang disunatkan kita melakukan takbir muqayyad, disunatkan kita takbir. Sama ada salat fardu ataupun salat qada, sama ada qada itu sebelum tasyrik ataupun yang ini semasa yang ini kita meninggalkan sebelum ini tasyrik ataupun kita meninggalkan semasa tasyrik. Jadi saya harap kita faham insya-Allah ya. Wasiratuhu, dan cara kita takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Fa in zada ma'tadahu an-nas fa hasanun, maka kalau sekiranya seorang itu menambah, yang ini biasa kita di Singapura, di Malaysia, kita ni terkenal yang ini dengan penambahan. Maka penulis ini mengatakan tidak ada masalah. Ini biasa kita mengatakan Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bi kathama asila, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun, la ilaha. Kita menambahkan perkara-perkara ini, maka ia tidak ada masalah ini di dalamnya. Allahu akbaru kabira ila akhirih. Ini yang biasa ini penambahan yang dimasukkan ini oleh ini penulis. Walau ra'a fi ashri dzilhijjati syai'an minal an'am falyukabbir. Kalau kita melihat binatang ternakan pada hari yang ke-10 daripada Zulhijjah, disunatkan kita melakukan takbir. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Quranul Karim, walyukabbirullaha ala ma hadakum, yakni dan takbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan atas yakni nikmat ini binatang ini ternakan yang kami telah memberikan ini kepada kamu, min bahi matil an'am, maka disunatkan ini kita melakukan takbir apabila kita lihat binatang korban. Jadi insyaAllah ta'ala kita berhenti di sini. Pada pengajian yang akan datang kita akan masuk ini kepada bab salatul kusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa al-'afiyah al-mu'afaa ad-da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.